Asal jangan jatuh ya. Ini rembo kan ini dulu, mantan. Meletoknya di kawal. Ini tembak. Mungkin jatuh lagi banyak ini filmnya. Beda dia. Bisa lebaran di hutan ini. Tuh. Boleh gak kayak gitu Mbak Liko? Boleh. Pakai mata. Oh iya. Ah, napa ni bukila walang awak ni, woi, macam macam ni tahu. Kalau ni dah. Kamu ni cari peluang. Eh, sud abe. Shooting mana? Dari lengkap semua ni. Tiga pilih barang jika ada jatuh. Kamera action. Ya. Abe dah. Wah. Ada kena mati sampah. Kalau tembak kena mati sampah. Ada jejaknya ke? Pasti ada bekas semak-semak gitu. Untuk penembakan kita lakukan sudah dua kali ya. Yang pertama itu dengan 1 mili untuk dosis zoletilnya. Terus kita coba lagi untuk pembiusan kedua dengan 0,5 untuk dosis. Ya, kendala di sini juga kita lihat untuk antusias warga juga luar biasa ya untuk partisipasinya. Tapi itu juga kadang menyulitkan kita seperti itu. Ya, seperti kejadian sekarang walaupun ini tidak bisa kita ketahui di mana posisinya, tapi ini dosis yang paling sangat aman. Jadi untuk istilah untuk mati overdosis tidak ada di zoletil ini. Diperkirakan di mana nih orang utannya nih? Pingsan atau masih tetap jalan tuh? Kalau untuk perkiraan sih kemungkinan besar masih jalan. Karena itu baru beberapa menit ya setelah dilakukan pembiusan yang kedua. Cuman jejaknya nih yang enggak ketemu ya. Iya, ini dia.
berapa lah dia mampu lari dari kondisi seperti ini? Kalau untuk kemampuannya mungkin untuk 200 meter masih bisa, tapi kalau untuk semak belukar seperti yang saya bilang sejak awal, kalau dia sampai turun ke tanah, artinya dengan kuadran pedal dengan menggunakan 4 kaki, itu sulit untuk diketemukan lagi. Karena dia sangat pintar untuk apa? Sembunyi. Terkampang lah dia. Di mana, Bang?